Korang yang pernah tinggal di asrama mesti pernah dengar kan cerita-cerita yang menyeramkan kat asrama tu. Tak kisahlah sama ada kisah tu rekaan ataupun benar-benar terjadi. Ke ada di antara korang yang pernah alaminya sendiri? Cuba komen dekat bawah. Seperti yang korang sedia maklum, setiap tempat pasti ada kisah serta sejarahnya yang tersendiri. Namun, yang paling menarik perhatian orang ramai pastilah kisah seram kan? Salah satu perkara yang sering diceritakan adalah kisah sekolah berhantu yang kerap terjadi di sekolah-sekolah yang telah lama wujud. Nak tahu lebih lanjut? Jom bersama dengan Prof Tau untuk kita kenal pasti 5 sekolah asrama paling seram di Malaysia. Jap. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Prof Tau ya. Dan jangan lupa tekan loceng. Yang kelima, Sekolah Menengah Kebangsaan Victoria. Victoria Institution diambil alih semasa pendudukan Jepun dan dijadikan sebagai pengkalan tentera Jepun di mana telah berlaku banyak penyiksaan sehingga mengakibatkan kematian ramai penduduk tempatan. Penampakan roh bukan sahaja pada waktu malam, malah ramai yang dirasuk pada siang hari. Salah satu kes adalah kes di mana anggota band yang berlatih hingga lewat malam telah hilang dan kemudiannya ditemui di atas tangki air. Pelajar terbabit mendakwa telah melihat seorang perempuan yang sedang bersendirian dan dengan sopan dia bertanyakan ke mana perempuan itu hendak pergi lalu mengikutinya. Namun, selepas daripada itu dia dipercayai telah pingsan dan tidak ingat apa-apa pun yang berlaku ke atas dirinya. Yang keempat, Sekolah Menengah Kebangsaan Serian, Sarawak. Sekolah yang terletak di Sarawak ini tidak bertapak lama seperti sekolah-sekolah lain di dalam senarai ini. Namun begitu, terdapat pelbagai kejadian aneh yang telah berlaku di sini, termasuklah kejadian histeria. Kejadian yang berlaku pada tahun 2008 itu telah melibatkan seramai 12 orang pelajar yang baru pulang dari lawatan ke Gunung Gading, Lundu. Mereka telah menjerit dan membuat perkara aneh sehingga sekolah terpaksa ditutup buat sementara waktu. Selain itu, pada tahun yang sama dikatakan seramai 70 orang telah mengalami serangan histeria. Para pelajar yang telah dirasuk telah menjerit dan berkelakuan dengan sangat aneh. Yang ketiga, Sekolah Kebangsaan Danau Perdana, Kuala Lumpur. Sekolah ini telah dikosongkan sejak tahun 2005 dan ia telah ditinggalkan sehingga ke hari ini. Menurut laporan, sekolah ini ditinggalkan adalah kerana dikatakan struktur tanah yang tidak selamat untuk diduduki kerana kesan-kesan retakan telah mula muncul di dinding-dinding bangunan sekolah. Walaupun demikian, kisah-kisah aktiviti paranormal di sekolah Danau Perdana ini masih terus tersebar dan terus diperkatakan. Salah satu kisah yang terkenal yang diceritakan oleh orang ramai adalah kisah pontianak yang mendiami kawasan sekolah ini, iaitu roh seorang wanita yang meninggal dunia ketika mengandung, yang mana sewaktu hayatnya merupakan seorang tukang cuci ataupun cleaner di sekolah berkenaan. Yang
Yang kedua, Sekolah Menengah Kebangsaan Cheras, Kuala Lumpur. Sekolah yang turut dikenali dengan nama Sekolah Jalan Cheras ini ditubuhkan pada tahun 1964 dan terletak di Jalan Yaakob Latif, Bandar Tun Razak, lebih kurang 6 km dari pusat bandaraya Kuala Lumpur. Sekolah ini turut tersenarai antara sekolah yang menyeramkan kerana telah terjadinya suatu kejadian menyeramkan kira-kira 5 tahun yang lepas, yang mana sewaktu berlakunya peristiwa tersebut, dikatakan seorang pelajar perempuan telah dirasuk. Bukan biasa-biasa tahu, sebab kejadian ini berlaku pada siang hari. Yelah kan, selalu kita ingat kejadian mistik ni berlaku malam je kan. Rupa-rupanya siang pun ada. Menurut video yang sempat dirakam oleh guru di sekolah berkenaan, kelihatan pelajar perempuan terbabit telah dirasuk dan dalam masa yang sama di tangannya memegang sebilah gunting dan mondar-mandir di sepanjang laluan koridor. Dalam video tersebut, kelihatan dia menendang pintu bilik kelas dan memecahkan tingkap kaca dengan tangan yang kosong. Rupa-rupanya ini bukanlah kes pertama yang berlaku. Selain dari kejadian yang menimpa pelajar perempuan berkenaan, ada lagi beberapa kes yang berlaku sepanjang tahun tersebut. Agaknya lah kan, kalau korang ke tempat kejadian, apa yang korang akan buat? Yang pertama, MCKK, Maktab Melayu Kuala Kangsar atau Malay College of Kuala Kangsar yang terletak di Perak adalah antara sekolah berasrama penuh lelaki yang tertua dan paling ternama di Malaysia. Ia dibuka sejak 117 tahun yang dulu dan dikatakan setaraf dengan Eton College yang terletak di England. Sekolah ini adalah hasil usaha duli-duli Yang Maha Mulia Sultan Perak, Pahang, Selangor dan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, yang mana ketika itu negeri-negeri ini dikenali sebagai negeri-negeri Melayu Bersekutu. Warna-warna bendera negeri-negeri tersebut diterapkan dalam lambang maktab ini. Bangunan yang ada kini dirasmikan Paduka Seri Sultan Perak ketika itu pada tanggal 9 Disember 1909. Pohon hujan di padang ini dikatakan seusia dengan bangunan Big School itu. Oleh kerana statusnya sebagai sekolah lama dan berasrama penuh, maka tidak hairanlah cerita-cerita misteri turut dikaitkan dengan sekolah ini. Antaranya ialah hantu tentera Jepun yang dikatakan berkeliaran di padang rugby sekolah ini dan koridor-koridor asrama. Walaupun kisah ini sering diulang-ulang oleh beberapa media tidak rasmi, ianya tidak dapat disahihkan. Cerita-cerita ini timbul kerana pendudukan tentera Jepun di tanah Melayu yang turut menggunakan sekolah ini di antara tahun 1942 hinggalah 1945 dan dikatakan telah melibatkan banyak tragedi berdarah. Selain itu, kisah menyeramkan lain daripada sekolah ini adalah terdapatnya hantu yang menyerupai orang tua ataupun nenek yang mana akan mengganggu para pelajar pada lewat malam. Hantu nenek ini akan bertenggek di atas loka pelajar. Dan sesiapa yang tidak tidur akan mendengar bisikan. Cucu tak tidur lagi ke? Nenek tahu cucu tak tidur lagi. Seram tak kalau korang sendiri yang dengar bisikan macam tu? Ataupun korang ada pengalaman sendiri yang boleh dikongsikan? Cuba komen dekat bawah. Bagi Prof Tau, rasa-rasanya selain dari tempat yang disebutkan di atas, ada satu lagi tempat yang menyeramkan untuk semua pelajar, iaitu bilik guru disiplin. Sebagai kesimpulan, jin dan syaitan itu sememangnya wujud. Namun, janganlah kita melibatkan diri dengan perkara-perkara yang salah di sisi agama. Sebaliknya, dekatkanlah diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Rasanya setakat itu dulu untuk video kali ini. Assalamualaikum.